definisi child free adalah keputusan orang dewasa ya, baik dia single maupun punya pasangan maupun sudah menikah untuk tidak memiliki anak atau tidak memiliki keturunan. Sebenarnya ini bukan istilah baru, bukan juga konsep baru, tapi mungkin baru bunyinya lebih kencang akhir-akhir ini gitu kali ya. Definisi child free adalah keputusan orang dewasa ya, baik dia single maupun punya pasangan maupun sudah menikah untuk tidak memiliki anak atau tidak memiliki keturunan. Bukan karena terpaksa, bukan karena tidak bisa punya anak, tapi sebenarnya pengen punya anak, tapi karena memang baik dia bisa atau tidak bisa secara biologis, dia memilih untuk tidak memiliki anak. Gitu. Simpelnya definisi child free. Baru masuk di Indonesia, enggak juga, karena sudah banyak orang yang memutuskan untuk child free, tapi mungkin istilahnya baru kita dengar lagi akhir-akhir ini. Sebenarnya di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga, udah dari dulu banyak kok orang yang child free, tapi mungkin kita nggak dengar termnya. Jadi sebenarnya udah lama, tapi baru muncul lagi hangat karena emang ada trigger dari orang-orang public figure itu ya. Iya. Okay. Memang sosial media itu membantu kita meningkatkan awareness kan ya. Sebenarnya ada baiknya juga topik ini muncul akhir-akhir ini.